Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jumpa lagi. Kali ini soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 10 daripada latihan pengukuhan untuk topik hukum linear. Jadi, soalan nombor 10 kita bacakan sama-sama. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan ST kuasa X dengan A dan B ialah pemalar. Jadi table of values tu cikgu dah salin semula di sini. Kita tengok soalan A. Soalan A dia kata apa? Plot graf log 10Y melawan X. Jadi pada paksi Y, kamu kena plot log 10Y melawan X. Jadi nilai X sebenarnya kita tak perlu salin semula. Okay, jadi X, tapi kalau kamu nak salin pun boleh juga. Okay, sebab biasanya kertas peperiksaan tu kamu ada soalan pada satu paper dan pada graph paper kamu ambil bahagian atas tu, kamu tulis balik nilai X dalam kes ini. Okay, dalam kes ini cikgu lukis kat sini melawan ataupun dalam kes ini kata plot log 10Y. Jadi daripada Y kamu cari nilai-nilai bagi log 10Y. Nilai X samalah, maksudnya 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5 dan 9. Okay, cuma nilai log 10Y sahaja yang perlu dicari. Sebab dia kata plot log 10Y melawan X dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 0.1 unit pada log 10Y pada paksi tersebutlah. Seterusnya lukis garis lurus penyesuaian terbaik. Kita plot, okay, dapatkan nilai dulu. Log 10Y maksudnya setiap nilai Y ni kita masukkan satu-satu. Kamu tekan log 10, log, okay, bila tekan log akan log 10. Jadi 2.51 bernilai. Kita bundarkan kepada contohnya kepada dua tempat perpuluhan, okay, 0.3996 akan jadi 0.440 maksudnya. Kalau log 10 bagi 3.24, dia dapat 0.51. Log 10 bagi 4.37 ialah 0.64. Log 10 bagi 5.75 ialah 0.759, maksudnya 0.76. Dan log 10 7.76 adalah 0.889, maknanya 0.89. dan akhir sekali log 10 bagi 10 iaitu 1. Jadi seterusnya dia kata lukis graf lurus punya tempat terbaik. Okey, jadi kita nak kena plot dulu. Okey, jadi dia kata plot kan? Kita dah dapat nilai ni, kita kena plot. Tengok scale yang dibagi, skala yang dibagi. Dia kata 2 cm pada 1 unit pada paksi X. Kosong di sini. Jadi untuk senang, pada graf paper yang dalam bentuk macam ni, dia punya panjang tu lebih panjang daripada lebar. Okey, jadi macam ni. Kamu gunakan paling senang letak di bawah sekali eh. Jadi kemungkinan besar jari cikgu ni tak nampak. Jadi cikgu buat kosong tu di mana kamera boleh nampak saja. Okey, jadi dan cukuplah. Okey, jadi 2 cm itu dikata apa macam ni sekali lagi? Dia kata 2 cm satu unit. Okey, jadi kotak yang besar ni, dua kotak tu. Okey? 2 cm. Jadi ini satu unit. Ini satu itu macam tu. Okey? Jadi nilai X akan habis dekat 9. Cukup tak? Bilang dulu. Kalau tak cukup ada teknik eh. 2 3 4 5 6 7 8 9. Cukup, alhamdulillah. Okey? Jadi 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terlebih pada yang ada lah.
2 cm tu kan. Okey. Jadi seterusnya 2 cm untuk 2 pada yang tu unit untuk pasi X dengan sekurang-kurangnya kita ada 9 dan 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi log 10. Okey, jadi ini paksinya paksi X, ini paksi log 10Y. Jadi di sini ialah 2 cm, 2 kotak lagi, 0.1 dan kita cuma nak sampai 1 saja. Jadi 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, jadi tak cukup. Kalau cikgu ni tak cukup, kamu punya mungkin boleh turun ke bawah lagi supaya cukup. Jadi bagaimana kalau katalah bernilai itu tak cukup juga kalau kamu guna sampai bawah. Jadi kita gunakan, kita panggil zigzag punya nilai. Okey, zigzag maknanya nilai yang paling bawah kita gunakan di sini. Okey, kita tak gunakan sebagai 0.1 tapi kita gunakan sebagai contohnya kita boleh guna 0.3 atau gunakan 0.4. Okey? Jadi contohnya cikgu gunakan sebagai 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1. Okey, baru cukup. Okey. So, apa implikasinya? Implikasi di sini adalah kamu bila lukis garis lurus nanti, bila kamu sambungkan saja garisan tersebut, jangan sambungkan kepada paksi Y kerana pintasan Y adalah tidak sesuai ataupun tidak sah. Okey? Jadi paksi nilai pintasan Y itu kenalah dikira. Okey. Jadi sekarang kita plot di manakah 1.5 ataupun ya, 1.5 dengan 0.4, 1.5 di sini dan 0.4 di sini. Dan 3 dengan 0.51, 0.5 di sini, 51, satu kotak di atas, satu kotak kecil. Dan kemudian 4.5 dengan 0.64, 4.5, 4.5, 0.64, 6, 64 di sini. Okey, satu kotak ni bernilai 0.1. Seterusnya nilai 6. 6 dengan 0.76, 6 dengan 0.775, 76 di atas sini, 7.5 di sini dengan 0.89, 89 satu kotak kecil di bawah 0.9 dan akhir sekali 9 dengan 1. 9, 9 di sini, 1 di sini, jadi 9 dan 1. Okey. Jadi nampak macam agak garis lurus lah. Okey, jadi kita cuba sambungkan. Dia kata seterusnya lukis garis lurus penyuai terbaik. Kita cuba sambungkan, dapat tak satu garis ataupun kita memang kena lukis satu garis penyuai terbaik, iaitu yang terbaik yang kita boleh lukis lah. Okey, yang itu kalau boleh nak sambungkan semua. Jadi pembaris tu pastikan pembaris yang cukup panjang, boleh menyambungkan semua. Ini 3, ini bersambung dan ini pun boleh nampaknya boleh bersambung kecuali titik yang 7.5 saja nampak dia tak langgar. Okey, di sini dan kemudian boleh cikgu sambung lagi. Okey. Alright, jadi yang bawah sekali pun cikgu tak sambungkan juga. Okay, jadi di sini okey. Jadi kita ada contohnya ini tak kena tepat, yang hujung sekali pun tak kena tepat juga. Yang ini atas sikit, atas sikit jugalah. Okey, jadi salah satu masalahnya kerana pembaris cikgu tak cukup panjang untuk cuba menyambungkan semua. Jadi kamu bila guna graf tu, kamu guna pembaris yang panjang supaya dia boleh sambungkan sekaligus, sekali buat saja satu garisan panjang tersebut. Okey? Okey, jadi dah siap. A jejak sambung dengan B. Daripada graf cari nilai S, T dan yang ketiga B3 nilai X apabila Y sama dengan 4. Jadi bagaimanakah kita nak mencari nilai S dan nilai T yang di sini?
kita dah belajar sebelum ni tentang bagaimana kita menukarkan persamaan ini kepada persamaan linear. Ini bukan persamaan linear. Jadi bagaimana kita nak tukar persamaan linear? Kita ini soalan A sebenarnya. Kita kena buat apa? Kita tengok nilai X ni sebagai power. Maksudnya kita kena masukkan log. Okay, jadi masukkan kedua-dua belah. Log, lagipun satu lagi tanda dia kat sini ada log. Jadi Y tu tak boleh kata yang ni sama, dia tak sama lagi. Jadi Y ini kena jadikan masukkan log 10Y eh. Jadi daripada situ cikgu kata log 10Y adalah sama dengan log 10 ST kuasa X. Dan kita pecahkan, dia akan jadi log 10 S tambah log 10 T kuasa X. Ilmu log kan. Jadi kamu kalau kamu confused dengan ni, maknanya kamu kena belajar ulang kaji tentang pelajaran log. Dan seterusnya di sini nilai X ni turun depan, jadi kita akan jadi log 10 S tambah X log 10 T. Okay, dan ini log 10 Y. Jadi apa penting ni di sini? Kita nak bandingkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Okay, jadi ini adalah nilai C dan ini adalah nilai M, kecerunan. Sebab X, perkali bagi X adalah kecerunan. Yang tak ada X tu adalah nilai pintasan Y. Jadi apa kita kena buat? Teknik yang cikgu akan gunakan ialah teknik pembandingan. Jadi nak banding apa? Nak banding tu cikgu belum ada lagi. Apa cikgu akan buat melalui garisan ini ialah cikgu akan membina persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Tapi dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Dan yang betulnya Y ini ialah paksi Y dilukis sebagai log 10Y. Jadi Y itu yang sebenar. Tapi X memang X lah. Okay? Dan jadi perkara pertama nak membina persamaan garis lurus iaitu cari kecerunan. Kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi bagaimana nak kira? Cikgu akan ambil dua koordinat yang berada pada garisan ataupun yang berada pada garisan merah ini, garisan yang kita dah lukis tadi. Jadi koordinat yang kedua dan koordinat yang ketiga. Oh sorry. 1 2 3 4. Tak, 2 dan 4. 2 dan 4 maknanya ni yang kedua, ni yang keempat. Jadi cikgu akan tolak ini, tolak yang ini. Jadi 0.76 tolak 0.51 bahagi dengan 6 tolak 3. Ya, jadi kita akan dapat 0.76 tolak 0.51 dan kita bahagi 3. Jadi kita dapat 0.25 bahagi 3. Jadi nilainya 0.0, iaitu 0.0833. Cikgu ambil banyak sikit lah. Okay. Selepas itu kita kena cari nilai C. Kalaulah kita tak potong tadi, kita boleh teruskan garisan ini dan kita akan dapat pintasan, nilai pintasan Y. Tapi sebab kita potong, jadi kita kena gunakan pengiraan, iaitu kita akan masukkan satu koordinat. Okay. Contohnya koordinat mana? Contohnya cikgu nak guna koordinat kedua ni lah. Iaitu 3 dengan 0.51. 3 dengan 0.51 sebagai koordinat yang kita akan gunakan untuk mencari nilai C. Yang ini adalah nilai X, ini nilai log 10Y. Okay? Sebab Y ni sebenarnya log 10Y. Jadi kita kena tulis. Okay, jadi ini cikgu lebih suka tulis log 10Y sama dengan MX tambah C. Sebab masih X memang X. Jadi kita masukkan Y ni sebagai 0.51 sama dengan M ialah 0.0833 darab dengan 3 tambah C. Okay, jadi untuk mencari nilai C ialah kita darabkan dulu dan 0.51 tolak jawapan bagi pendarapan. Okay, jadi
kita boleh tekan 0.51 tolak 0.0833 darab 3. Jadi automatik dia kalkulator akan buat pendarapan dulu. Jadi kita dapat nilai C ialah 0.2601. Oleh itu, cikgu akan tulis persamaan garis lurus itu tanpa menggunakan X dan Y yang besar ini, tapi cikgu akan tulis sebagai log 10Y adalah sama dengan M, iaitu 0.0833X tambah apa? 0.2601. Okey, dia langgar situ. Okey, jadi selepas itu kamu kena tahu bahawa ini nilai M, ini nilai C. Sebenarnya memang kita nak buat perbandingan nilai M dan nilai C. Okey, jadi cikgu kena tengok kamera pula. Nampak tak garisan hitam ni? Okey, sikit lagi nampak. Okey. Jadi sebab kita kena buat perbandingan. Perbandingan tu kita kata log 10T. Jadi kita kata log 10T adalah sama dengan iaitu nilai M 0.0833. Jadi untuk nilai T, kamu boleh pindahkan saja 10 ke sana. Jadi T ialah ilmu log sekali lagi, 10 kuasa 0.0833. Jadi kita tekan kalkulator, 10 kuasa 0.0833 ialah 1.0. Jadi nilai T ialah 1.21211. Okey, 211 itu kepada tak apalah, nak 2 ke 3 desimal boleh bagi saja, kecuali dinyatakan bahawa dia nak nilai tertentu. Okey. Begitu juga perbandingan nilai C, iaitu log 10S. Jadi kita kata log 10S adalah sama dengan 0.2601. Okey, jadi nilai S adalah 10 kuasa 0.2601. 10 kuasa 0.2601 iaitu cikgu dapat 1.8201. Okey. Jadi kalau jawapan tu tak tak tepat pun tak mengapa, ni lukisan ya, tak ada perbezaan sedikit. Dan B3 ni untuk B1, B2 dan B3 adalah dia cari nilai X apabila Y sama dengan 4. Di lukisan kita ada tak nilai Y sama dengan 4? Kita tak melukis Y kepada X. Kita lukis log 10Y. Jadi kalau diberi Y, kamu kena tukar dulu kepada log 10Y. Jadi log 10-4 bernilai berapa? Ha, okay, jadi kita kena tekan kalkulator lah. Log 10-4 bernilai 0.6021. 0.6021. Jadi untuk B ni, untuk B3 ya, B3. Okey, B3. Jadi kerjanya kita dah tengok dekat part C log 10Y, apabila nilai Y 4, nilai ni 0.6021. Jadi bukan 0.6 jelah. Okey, jadi kita dotkan sampai berjumpa dengan garisan merah ini, kita pergi ke bawah. Cikgu nampak dia satu titik tu je. Mana dia? Garisan ni. Oh dah, saya ingat. Okey, jadi kita akan dapat X sama dengan, okey, satu kotak di belakang, di belah kanan 4. Jadi nilai X ialah 4.1. Dalam kes ni memang kita dapat nilai X. Okey. Jadi untuk soalan, setiap soalan adalah unik kepada masing-masing.
Okay, jadi itu sahaja untuk soalan ni. Harap kamu boleh dapat benefit dan boleh score full mark. Assalamualaikum.